Egy dan Witan tutup turnamen susul training camp Timnas Indonesia. Zlatan Moravci dan Trencin selanjutnya diliburkan untuk menunggu lanjutan Super League pada awal Februari 2023. Hasil buruk diperoleh dua penggawa tim nasional Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, setelah klub masing-masing menjalani laga terakhir turnamen musim dingin dengan kekalahan pada Jumat 2 Desember malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan grup D, pelatih FC Vion Zlatan Moravce Ivan Galat memainkan Egy sejak menit pertama bersama dengan penggawa junior saat digasak klub Republik Ceko 1SK Prostějov dengan skor telak 5-0 di Senek. Kelima gol Prostějov dilesakan lewat hat-trick Robert Bartolomeu pada menit ke-16, 36, dan 44. Dua gol lainnya dihasilkan melalui brace Samuel Kulik di menit ke-60 dan 63. Hasil itu menempatkan Zlatan Moravce di peringkat kedua klasemen akhir grup D usai mengoleksi 4 poin. Koleksi nilai Zlatan Moravce sama dengan Prostějov, tetapi mereka kalah selisih gol. Sedangkan di laga grup E, Witan yang juga tampil sejak menit pertama untuk AS Lanika harus mengakui keunggulan klub Republik Ceko lainnya FC Brojovka Brno dengan skor 2-1 di Stadion Sihot. Witan dimainkan selama 60 menit dan digantikan Jakub Murko. Gol Trencin diciptakan Krantov pada menit ke-56. Sementara gol kemenangan Brno dihasilkan melalui Jakub Nekas di menit ke-37 dan Filip Bleka di menit ke-59. Kekalahan ini membuat Trencin gagal melanjutkan torehan positif berupa kemenangan di dua laga sebelumnya. Dengan ditutupnya gelaran turnamen tersebut, Egy dan Witan akan segera terbang ke Indonesia untuk gabung training camp Timnas Indonesia di Bali.